Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. So untuk kali ini saya akan bincangkan tentang apakah pentingnya safety culture behavior. Sebenarnya tuan-tuan, ramai orang telah membincangkan tentang safety culture ni. Tapi kalau kita nak cari jurnal-jurnal ataupun report tentang safety culture ni, tak ada yang clear sebab dia ada dibincangkan secara dasar saya. Tentang how to tu tak banyak yang dibincangkan. Mungkin disebabkan oleh working paper ni ataupun jurnal ni dalam proses untuk disediakan. Walaubagaimanapun, dengan peluang ni saya nak membincangkan sedikit tentang kepentingan safety culture behavior ni dan apakah proses-proses yang terlibat di dalam pembentukan culture ni. Okey. Sebenarnya safety culture ni tuan-tuan adalah benda yang paling tinggi yang kita nak capai di dalam safety management ni, dan dia adalah impian semua organisasi untuk mencapai safety culture yang dikehendaki. Actually dia ada beberapa peringkat tau untuk kita membuat safety culture ni, dan dia bermula daripada tentang tahu. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu tentang safety. Selepas kita tahu tentang safety, yang nombor dua tu kita kena faham tentang safety. Selepas kita faham tentang safety ni, barulah kita mampu membuat ataupun melakukan ataupun do safety ni dengan cara yang betul, berdasarkan rujukan-rujukan ataupun apa aturan-aturan telah ditetapkan oleh organisasi kita. Selepas kita melakukan, yang seterusnya aras yang keempat adalah behavior kita. Apabila kita melakukan benda, sesuatu benda secara berulang-ulang, dia akan menjadi behavior kita. Okey. Walaupun behavior ni masih di peringkat individu, dia belum sampai ke peringkat organisasi lagi. Jadi behavior ni tuan-tuan, kalau kita repeat dia dengan kadar yang sangat kerap dan dalam tempoh-tempoh yang tertentu, katakanlah setiap pagi pukul 10 pagi kita buat benda tu, benda tu akan menjadi habit. Okey, yang kelima ni adalah habit. Okey. Dan contoh habit ya adalah katakanlah reverse parking. Setiap kali bila kita nak masuk parking, kita buat reverse parking dan kawan-kawan kita pun buat reverse parking. Okey. Dan apabila habit ni dilakukan oleh semua orang ataupun majority ataupun lebih kurang 90% orang di dalam organisasi kita, maka benda ni akan menjadi yang tertinggi sekali, iaitu level yang keenam, iaitu you sudah mencapai safety culture. Okey. Dan dalam masalah nak membuat safety culture yang saya cakap tadi, pertama sekali tahu. Lepas tahu, kita faham. Lepas kita faham, kita buat, do. Lepas kita do, dia akan menjadi behavior. Lepas behavior, dia akan menjadi habit. Last kali, bila dah semua orang buat, dia akan menjadi culture. Maksudnya tuan-tuan, apabila tuan-tuan berkeinginan ataupun bercita-cita untuk mencapai safety culture ni, tuan-tuan hendaklah mencapai ke enam-enam aras ni. Okey? Bermula daripada memberitahu sampai last kali dia menjadi culture. Tapi masalah dia sekarang ni, macam mana kita nak buat benda ni? Macam mana kita nak gerakkan dia daripada bawah ni, naik ke nombor 6? Jadi, dia ada banyak method tuan-tuan. Dan antara method yang saya telah gunakan dalam benda ni adalah dengan mempengaruhi perbuatan dulu. Okey? Sebab dia macam ayam dengan telur tu. Okey? Antara perbuatan dengan perangai, mana satu yang kena datang dulu? Adakah orang berperangai baik akan melakukan perbuatan baik, ataupun kalau kita membuat perbuatan baik menunjukkan kita berperangai baik? Sebenarnya bila di kajian dan atas bacaan yang telah saya lakukan, didapati untuk mempengaruhi perangai itu secara direct sangatlah susah, sebab perangai ni adalah benda yang kita tak boleh nampak. Dia di dalam kepala pekerja ni. Okay? Nobody can read their mind. Okay?
Jadi apa yang kita boleh nampak dan apa yang kita boleh nilai adalah perbuatan. Jadi sebab itulah kalau tuan-tuan berkeinginan untuk membentuk culture, tuan-tuan fokuslah dulu dengan perbuatan. Tuan-tuan hendaklah mempengaruhi perbuatannya. Okey. Kalau kita berjaya mempengaruhi perbuatannya dan kita berjaya mempengaruhi pekerja kita supaya mengulang perbuatan yang kita kehendaki, barulah kita dapat membentuk budaya itu. Sebab perbuatan ni bukan saja boleh mempengaruhi diri individu itu sendiri, tapi perbuatan juga boleh mempengaruhi individu-individu yang berada di sekitar pekerja itu. Okey? Dan itulah salah satu daripada teknik. Okay? Ingat ya, kita pengaruhi perbuatan dia dulu untuk membentuk fikiran dia. Dan fikiran dia ni lah akan membantu kita mewujudkan safety culture yang dikendaki. Okey? Sekian, itu saja perkongsian kita setakat ni. Terima kasih.